Di Kota Ketapang, ritual naga buka mata dilaksanakan di Kelenteng Tua Pekong, Ketapang pada Kamis pagi. Ritual tersebut sekaligus mengawali perayaan Cap Gomeh 2571 di Kabupaten Ketapang. Usai prosesi ritual buka mata, sejumlah replika naga dan barongsai dari Yayasan Tridharma dan Piara Silpa Matreya menggelar arak-arakan menuju Tugu Tolak Bala untuk memberikan penghormatan. Usai memberikan penghormatan di area Tugu Tolak Bala, arak-arakan replika naga dan barongsai bergerak menuju kantor Bupati Ketapang. Kunjungan panitia Cap Gome dengan arak-arakan naga ini juga untuk memberikan penghormatan kepada Bupati Martin Rantan beserta jajaran pemerintah Kabupaten Ketapang. Atraksi replika naga ini pun disambut Bupati Ketapang Martin Rantan dan jajaran pemerintah Kabupaten Ketapang dengan penuh keakraban. Martin Rantan yang juga merupakan Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Ketapang tampak memberikan sejumlah angpau pada replika naga. Setelah beratraksi di kantor Bupati, arak-arakan ini lalu menuju Pengadilan Negeri, kantor DPRD, Kodim 1203, Polres Ketapang, dan kantor Kejaksaan Negeri Ketapang. Dari Kabupaten Ketapang, Rosi Lizar, iNews melaporkan.